Feby Rastanti dan Kelly Tandiono yang kali ini mau ngajak happy people di rumah vacation ke Sumba. Lokasi pertama yang akan kita kunjungi adalah air terjun, yang katanya adalah air terjun tertinggi di Nusa Tenggara Timur. Namanya Air Terjun Lepepu. Untuk menuju ke sana, kita harus melewati jalan yang berkelok-kelok dan ditemani dengan view secantik ini. Wow. Bangun tidur, ku terus mandi. Abadikan dan di-share di sosial media. Hai happy people. Lihat view-nya deh. Keren banget. Ada yang lagi yoga di bawah. Jadi gak sabar buat nyebur. Seru banget nih happy people. Santai-santai sambil berpose-pose lucu di bebatuan ini. Wah, apalagi kalau kita merasakan pijatan natural dari air terjun ini. Yuk! Pak Moses, meskipun udah berumur, semangat banget lo main airnya. Saya nggak boleh kalah nih. Terus tiup ya! Berenang sambil menggunakan floatis kaktus ini
Asik juga loh happy people. Main tepuk tangan gini seru juga. Asal jangan jatuh. Pokoknya destinasi pertama kali ini di Sumba keren banget. Air terjunnya cantik, jernih dan bersih. Apalagi airnya segar banget. Gak heran deh kalau lokasi ini udah mulai dikenal dan banyak dikunjungi wisatawan mancanegara. Seru banget deh, people. Kalian wajib banget kesini. Dan aku makin gak sabar lihat destinasi cantik apalagi yang dimiliki Sumba. Abis seru-seruan main di air terjun Lapopu, kita lanjut nikmatin sunset di Pantai Walaksri yuk, happy people! Halo, happy people! Semoga lagi kita nunggu sunset yang warnanya akan pecah, warna-warni. Kita ngapain ya enaknya? Sunset di sini jadi terhipnotis sama keindahannya. Gimana happy people? Seru banget kan? Pokoknya vacation kita tadi bisa banget jadi referensi kalian nih happy people. See you next weekend dan jangan lupa tetap saksikan Celebrity on Vacation setiap Sabtu dan Minggu pukul 8.30 pagi ya.